sembilan. Satu, dua, tiga, empat. Empat ekor sembilan. Empat ekor. Alhamdulillah. Yo, buka dua. Kabak teruk lah. Lubang lah tu. Kalau kosong ni rasa macam ni. Okay, buat apa? Apa yang ketam? Bubu yang ke kedua. Ketam, ketam tu lagi berjalan. Berjalan weh, lari weh. Okey, assalamualaikum. Selamat malam, jumpa lagi kita hari ni. Jumpa lagi kita hari ni. Kita baru habis lah pilihan raya umum baru ni. Jadi 2 hari saya tunggu apa kata siapa di kerajaan sampai ke sudah. Semari ingat cadang nak keluar angkat bubu. Tak apa tak apa, tunggu sat, tunggu sat, tunggu kukuk ada keputusan apa kata kerajaan. Pun tak ada juga. Hari ni pun sama, tunggu 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 saja ingat nak keluar petang tadi lah. Petang tadi hujan, tak apa keluar tak apalah sebab tak apa nak berangi kan. Nuk tunggu tunggu lah. Lala sambung esok, tak buat esok, kita tunggu esok. Tapi malam ni kita kena buat konten kan, keluar kan. Kita macam mana pun kita mengundi pun siapa kerajaan pun kita kena buat kerja macam biasa kan. Tak boleh kalau kita lepuk kita parti yang mana kita pilih tu menang, kita tak kerja. Kena kerja juga. Jadi kita nak tengoklah kan parti mana mandat rakyat yang rakyat bagi tu dengan siapa yang nak pegang kan, tu lah. Bukan apa pun. Excited, excited. Okeylah ni yang ada masa ni kita pegang bubu kita. Bubu kita dah tinggal laluk tu agak 6 hari kan. Oh, gelap dah. Gelap lah. Dia main-main malam-malam. Agak 6 hari ke 5 hari orang malam. Saya tak tahu. Lama dah duduk layak tu. Ritulas kita buang-buang tepi-tepi tu. Hari ni tak tahu nak pergi angkat dah. Tahu penuh balik apa. Ya, jom. Hari ni konten kita guna kat bubu. Jom tengok apa bubu kita. Ada apa ada hasil dalam bubu kita. Harap-harap berjaya lah geng-geng sajak kan. Kalau tengok bubu kita kalau okey lagi, kita lepas lagi. Kalau tak okey, kita balik. Macam tu kat sana. Jadi yang tiap-tiap masa juga kita nak pelan-pelan ke tempat nak kat bubu. Juga kita nak pelan-pelan kayu. Okey, lah ni saya ngam-ngam sampai bawah jabatan hujan lebat. Hujan lebat. Bawa tengok tu hujan lebat. Sampai keluar-keluar kolor, brum, hujan. Tapi tak apalah, saya buat ada bumbung kan. Hujan dia tak ada angin, tak apa. Hujan just hujan je. Tapi nak buat kerja ni apa faham-faham. Ya, sejuk. Oh, nak buat kerja. Jadi saat kita gusak pada orang okay, macam mana kan? Saat ibu kita angkat lah dengan macam keadaan kan. Hujan lebat pula dah. Hujan lebat. Kita tengok lah, lagi dah kata kita pergi angkat. Okey, bubu pertama, bubu pertama. Bismillah. Ada 9 sekor. 9 sekor. 9 sekor anak-anak. Dengar-dengar. Alhamdulillah. Sudah.
ketam tak ya? Ketam kok pak. Halo, mau ketam. Alhamdulillah. Umur 33. Bismillah. Ada 9. Tu. Tak ada lah. Okey, mau ringkai pertama. Nak pergi ringkai kedua pula, Sat. Tunjuk apa hasil. Ringkai pertama kita angkat dah. Dalam ni 9 ada. Nak tak nampak noh. Ada 4 ekor kot, 5 ekor, 4 ekor, 5 ekor tu. Dalam ni bubu ke 4 9 ekor, anak 9. Bubu ketiga 9 2 ekor, 3 ekor, 9. 2 ekor. Sorry, 2 ekor 9. Bubu kedua ketam jekok besar. Nampak? Tu. Ketam jekok besar, tak nampak ni gelap. Bubu pertama anak 9 ekor. Anak 9 ekor. Alhamdulillah ada jugaklah. Tu, oi, lagi tak poyok besar. Tu, besar tak kena jek. Okey, hari ni jom kita angkat ringkai kedua, ringkai kedua. Okey, ringkai kedua, ringkai kedua. Oh, jenuh cari kot. Pancang hilang. Pancang patah kau buat dah. Pancang tenda bubu. Jenuh cari kot. Tak boleh kikis kan. Nampak tak lah teruk kan.
Tengok. Tali dia tak buah. Haru lah. Ketam banyak. Dekat ketam je tu. Yo, buka dua. Rabak teruk ah. Tu dia tu. Buka tak tu. Kuasa kita cek, kita cek. Kita masuk pula balik. Tetap ni reda ni. Kelas pula tu. Alhamdulillah ketam pun rezeki. Ketam pun rezeki. Alhamdulillah ketam. Hujan lebat dah, belah bini hujan lebat dah. Bangkai kedua kita dah angkat dah. Bangkai kedua buku empat tu ketam. Oh. Sekong ketam sang. Tali tak buruk. Bubu kedua ni, bubu ketiga ni yang berlubang ni. Berlubang. Kau ni ketam ni. Ha ni berlubang, sorry berlubang. Bubu kedua ketam sekong. Tanda sekong. Oi ketam dua ekong. Ketam dua ekong ah baru nampak. Ketam dua ekong. Bubu pertama ketam sak bawah. Sekok bawah. Ketam sak. Tapi alhamdulillah ada ketam. Satu, dua. Sini sekok, sini dua ekok. Sini sekok. Ini kosong ada lubang ni. Ini kat lagi ketiga. Lagi ketiga. Okey, rengkai ke tiga jenuh cari lah tiga ni. Tiga jenuh cari. Jenuh cari. Tapi balik tak tahu ada dua rengkai lagi. Ni rengkai tiga, ada dua, empat, lima. Tahu, dapat ke tak tahu. Lapa lah dunia dapat. Dapat ke orang ni. Dulu dapat ke orang. Bismillah. Ada nak sembilang tengok. Nak sembilang siku. Wuih, wuih. Mana siku? Tengok. Nak sembilang siku. Alhamdulillah.
Rengkai ketiga settle. Cari rengkai keempat tak mampu. Okey, lepas ni kita dah tarik dah rengkai ketiga. Rengkai keempat tu ada ketam bunga tengok. Ketam bunga tengok tu ada bawah tu. Lindungan siput. Rengkai ke kosong, tak tahu, mungkin koyok kot injak dia tu. Kalau kosong ni rasa macam ni koyok. Okay, bawa apu. Apu ketam. Bubu yang ke dua, rengkai kedua. Ada ketam dua ekor, bawah sekor, atas sekor. Satu ketuk, apu sekor. Okay, ni pun yang ni ada sembilan kot dua ekor. Anak sembilan dua ekor. Ada bawah tu anak sembilan dua ekor bawah. Tak nampak kot. Okay, alhamdulillah. Jom kita angkat rengkai keempat, rengkai keempat. Okey, rengkai keempat, rengkai keempat. Rengkai keempat, ini sinilah. Thank you.
Tiga ekor besar. Banyak ketam. Ketam mesti Rangkai keempat kita angkat lah. Rangkai keempat ni bubu keempat. Ada ketam tengok, tak nampak lindu siput. Yang ni ada 9 tengok. Dia lindu siput ke tu, siput tu. Yang ni ada ketam 3 ekor ke 2 ekor ah. Sekok sorang, bapak tu tengok. Sorang. Yang ni ada bubu pertama kosong. Kosong. Kosong kot. Rasanya kosong. Okay, alhamdulillah kita pergi kat bubu rangkai kelima. Last rangkai jom. Okey, last rangkai. Oh, pada lah cari last rangkai ni pun.
6 ekor. Jauh. Rasa dah pinggang. Pinggang. Okey, lepas ni kita dah angkat dah semua ringkai. Alhamdulillah sibuk dapat semua. Cari jenuh cari ya. Okey. Buku pertama ni kosong. Kosong tak ada apa. Buku kedua ni ketam cikok apa. Bawah tak ada apa. Ketam cikok. Bawah tak ada apa. Buku kedua ni pun ada ketam tengok bawah. Nampak tak bawah siput dia ada ketam tengok. Ketam tengok. Bubu kosong. Bubu keempat kosong. Alhamdulillah ada jugalah. Jom kita cuci kita punya bubu. Cuci-cuci kita punya bubu. Kita buat pula ketam-ketam pun semua. Lepas tu kita ni. Saya tunjuk apa hasil ni. Oh, itu kikih tu lah hilang lah. Tang-tang sini buat naik balik. Naik balik tampak kata kikih kan. Tak apa kita boleh bos sekali lagi. Kalau teruk lah kita kikis sekali lagi macam mana. Nampak kikis nampak boleh tahan lagi kalau tak kikis jenuh ni. Bertambah-tambah orang lah kikis tu kan. Jom tapi parking mana-mana kita pergi buka semua bubu.
Okey, lepas ni bubu kita semua dah cuci habis dah. Dah palam balik yang mana injak bocor apa semua banyak koyak. Tu yang lambat tu. Hampir kat hujan lebih lah. Boleh tengok Pinang tak nampak lah. Hujan lebat belah Pinang. Hujan lebat belah Pinang. Hayak laju malam ni. Laju ya. Tinggi yo ya. Hujan lah. Hujan lah abuan lah. Mungkin tak nampak apa lah. Nak peletak apa lah. Saya nampak gaya balik dulu lah. Esok pergi labuh. Nampak gaya aku tu lah. Nampak gaya macam tu lah. Aduh hujan lah ni. Tapi tak nampak apa tu lah. Nak pergi labuh pun mana boleh. Dia tak nampak tu. Mana nak pergi labuh. Jenuh cari. Hampir tengok hujan tu. Hujan. Tapi tak nampak apa tu. Nak pergi labuh macam mana ni. Nak pergi labuh macam mana ni. Abang kena tunggu saat dulu lah. Terus ni kalau pergi labuh tak jumpa tempat. Tak jumpa tempat. Tak tunggu saat dulu lah. Biar reda dulu sikit. Buat kita labuh lah. Pak gaya macam tu lah. Kalau labuh lah ni mendapat. Tak jumpa tempat. Tak jumpa tempat dulu lah. Tak boleh balik lagi. Jalan ke opor dah. Cadang nak labuh balik bubu kita ni. Cari pancang tak jumpa dah. Ayah pasang tinggi. Pancang tenggelam. Pancang yang selalu duduk bubuh tu. Penanda tu. Hilang. Tenggelam. Mungkin yang tinggi sangat kot. Tapi tak apalah. Kita buat balik bubu kita ni. Jadi hasil membubu hari ni dia ketam. Ketam 20 ekor dah. 9. Kita tuang. Ya, ni 9 kita. Ni ketam kita. Ketam tu lari berjalan. Berjalan weh. Lari weh. Lari weh. Tapi tak apa semua ikat dah. Ada lari ke depan, ada lari ke belakang. Tu dah hilang tu weh. Tak boleh ketam tak boleh. Kena ambil balik. Tidak. Nak cari balik. Jumpa. Jenuh. Tak jumpa. Mana mau lari ya? Ini tak apa dah tidur. Sang ulang tu. Berpadu saiz tu. Woi, tak payah dengan tali-tali ni. Tu boleh lari yo. Boleh kau pandai. Sang. Yang tali-tali dia sok habis. Sang. Kau ni boleh lari sini ya. Sembunyi ya. Tak pedang dengan besar pun nak sembunyi. Kecil ni ambil boleh buat anak. Ya lepas ada lagi tak? Saya takut ada lagi tak ni. Dia ketam. Ni 9 kita. Alhamdulillah ada juga rezeki dia ni. Ada lagi. Tengok tak dia lari selerok ada lari. Masuk celah-celah ni. Terlalu yang tu eh. Alhamdulillah ketamnya. Ketam. Ketam ni mahal yang sekilo RM65. Ni ketam aku ni. Rosak aku. Padu. Okey, dan ni alhamdulillah ada juga rezeki saya membubuh hari ni. Bubu kita mungkin lepas pagi satgi kot. Satgi saya keluar lepas buat sebab masalah dia. Ayah pasang tinggi. Saya pusinglah cari pancang selalu bubu tak jumpa. Maknanya pancang tenggelam je tak apalah kita balik dulu. Takkan tunggu ayah suruh saya ke 4 ke 3 lebih kan. Tunggu ke 3 lebih. Lah ni pun jam ke 12. Mengarut lah tu. Itu bukan dia bukan kerja lah. Tak apa. Nanti satgi pagi kita keluar. Kita keluar pergi labu bubu. Itu satgi ada buat aktiviti yang puas sikit kan. Okay, lain ni alhamdulillah ada juga buat rezeki buat 9 ketam. Kali ni ketam banyak. Nasib baik tali mula tadi tak ada. Dia kata pagi dah tali tak ada ni. Cari lantung tu. Alhamdulillah dah jumpa. Ada saya beli segulung tu. Dia ada buat plastik. Nasib baik. Ada kalau tak ada kalau. Bulan plastik, sekok bulan plastik. Ikat kat rumah, lupa kaya aku tu lah kan. Tapi ada kita ikat tu, ya. Alhamdulillah ada juga rezeki dia ni. Jadi jumpa esok video. Esok video kita akan lepas bubu, kita buat kita pergi menjaring ke abasat kan. Pagi lagi kan. Okey, tak apa yang saja aku tengok ni. Jumpa lagi video. InsyaAllah ada sikit video. Subscribe, jumpa esok. Baik esok kan sekejap. Banyak soal kau semua, bye.